Makam Eril diziarahi ribuan warga, bahkan sampai rela menunggu berjam-jam. Sudah hari ketiga dimakamkan, lokasi pemakaman Emeril Khan Mumtaz masih ramai dikunjungi warga. Dari pagi hingga sore, ribuan warga terus berdatangan ke makam putra sulung Gubernur Ridwan Kamil yang terletak di Cimaung, Kabupaten Bandung. Para peziarah bahkan rela menunggu berjam-jam demi bisa memanjatkan doa untuk Ananda Eril. Bahkan dari pagi sampai sekarang, warga yang berdatangan tidak berhenti silih berganti, ucap Agus selaku petugas keamanan area pemakaman. Kalau misalnya lagi banyak yang datang ya jangan terlalu lama, kami juga akan mengingatkan peziarah, sambung Agus. Para peziarah harus memarkirkan kendaraannya di depan gerbang masuk pemakaman, lalu peziarah berjalan kaki menuju pemakaman. Menurut Iwan, untuk warga yang akan berziarah, lokasi pemakaman dibuka mulai pukul 8 dan ditutup pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hari ini banyak yang datang, tapi bergantian tak secara langsung. Mungkin dari pagi hingga kini mencapai 1000 orang lebih, ucap Ika. Ika juga mengatakan ia rela menunggu 2 jam untuk berziarah ke makam Eril. Saya sengaja datang, inginnya dari kemarin, tapi jalanan macet tak ada yang nganter dan baru sempat sekarang, sambung Ika.